maka janganlah takut bertawassul. Bertawassullah, satakunu da'awatukum mustajabah. Bertawassullah, doamu akan cepat diijabah. Bihaqqi Sayyidina Muhammad sahibul wasilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidis salihin alladhi natawassal bihi ala wa huwa sayyiduna Muhammad sayyidul awwalin sayyidul akhirin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhullah wa salli wa sallim wa barik alayhi. Amma ba'du, Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al ma'rifati wal ilmi. Amin ya rabbal alamin. Para kiai, Kiai Haji Dr. Amrullah Amri, Kiai Haji Dr. Anwar Sadat, ada berapa kiai di bawahnya? Kori kita semuanya, saya tidak hafal namanya, tapi saya lihat wajahnya. Semoga kehadiran para kiai, para habaib, para zuriat Rasulullah, para pewaris Rasulullah, menambah cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ta'zim dari kami, mohon maaf tidak dapat disebutkan satu persatu. Puji syukur kepada Allah. Laulahu ma'arafna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaula Muhammad ma'arafna Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukanlah karena Allah, kita tidaklah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak juga menjadi orang yang kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebaliknya, kalau bukan karena Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga tidak akan kenal Allah, Rabbnya Muhammad, penciptanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadza syukru la yasihhu illa bisyukri 'abdihi syakur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka syukur kepada Allah batal kalau tidak bersyukur berterima kasih kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam qasidah Muhammadiyah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Arif Billah Busaini, beliau mengatakan Muhammadun, Nabi Muhammad itu apa? Wajib bagi umat bersyukur atasnya. Itulah yang disebut dalam hadis, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Jika tidak berterima kasih kepada manusia, maka tidak sah terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapakah manusia yang paling pantas kita berterima kasih? Itulah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena keberkahan beliau mengalir dalam diri para ulama, dalam darah para zuriat, dalam kalbu para pencinta, alam ini masih bertahan. Dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim, Imam Hakim ini paling unik, suka meriwayatkan hadis-hadis yang unik, sehingga kelompok-kelompok Nasibiyah, pembenci zuriat Nabi, pembenci orang yang cinta dengan Ahlul Bait, menuduh beliau Syiah, padahal beliau Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau menulis satu kitab judulnya Al-Mustadrak ala Sahihain, kumpulan hadis-hadis yang menurut beliau sahih, meskipun bagi orang lain tidak sahih, yang tidak ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, tapi menurut beliau sesuai kriteria Bukhari dan Muslim. Imam Al-Hakim An-Naisaburi, beliau meriwayatkan satu riwayat yang sangat menarik mengenai tawassul terhadap baginda qabla wiladatihi. Bertawassul dengan baginda sallallahu alaihi wasallam sebelum terlahir sebagai jasad. Belum lahir sudah ditawassuli. Apa arti tawassul? Dijadikan perantara dalam berdoa. Doa hanya kepada Allah,
Namun tawassul berarti menyebut nama kekasihnya. Ya Allah, berkah si fulan, mohon jawab. Bukan meminta kepada yang ditawassuli. Inilah bersilang pendapatnya orang yang mengharamkan tawassul dengan orang yang membolehkan tawassul. Jika yang dimaksud bertawassul memohon kepada makhluk, maka musyrik. Sepakat? Jika yang dimaksud bertawassul itu menyembah makhluk, menyekutukan Allah dengan makhluk, maka itu musyrik. Saya yakin tidak ada ulama ahlu sunnah yang menerimanya. Lalu apakah tawassul yang dimaksud? Tawassul itu hanya menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun orang soleh dalam doa, seakan kita ingin mengatakan, kami ini ya Allah umat kekasihmu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika itu yang disebut tawassul, maka hatta Ibnu Taimiyah Syekhul Islam, imamnya Salafiyah, tidak mengharamkan tawassul. Maka beliau dalam kitab Al-Majmu', Majmu'ul Fatawa, mengatakan tawassul bihub bil iman, dengan cinta dan imanmu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu boleh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Stop dulu. Ya Rabbi bil Mustafa. Wahai Tuhan, bil Mustafa, dengan sang pilihan kami bertawassul. Itu maknanya. Apa yang ditawassuli? Bagi kita, nahnu, bagi kita tawassul bizzat jaiz. Tawassul dengan zatnya Sayyidina Muhammad SAW boleh. Tapi bagi Ibnu Taimiyah, tawassul hanya boleh dengan iman dan cinta. Dijawab oleh Imam Subki dan imam-imam Ahlullah, kalau tidak ada zatnya, apa yang engkau cinta? Jika tidak ada zatnya, apa yang akan engkau imani? Maka tawassul bil iman, tawassul bil hub, dengan cinta kepada beliau, tidaklah sempurna kecuali dengan zat. Maka lihatlah makomnya Ibnu Taimiyah dengan makomnya imam yang lain. Ada yang melihat sifatnya, ada yang melihat zatnya. Dua-duanya benar, namun ada yang lebih dekat kepada kebenaran. Jadi kekhawatiran Syekhul Islam Ibnu Taimiyah insyaallah tidak terjadi. Ya, ini ada yang nyembah Nabi Muhammad enggak? Apalagi nyembah Nabi Adam. Apalagi nyembah Nabi, apalagi menyembah wali-wali. Nabi pun kita tidak sembah, apalagi hanya wali di bawahnya semua para nabi. Jadi para ustaz yang takut masalah tabarruk dan tawassul, ketakutan Anda berlebihan. Tidak usah berlebihan. Kita bimbing saja umat ini, jangan kemudian mensyirikkan yang belum tentu syirik. Disinilah saya sampaikan kepada ulama mutuan, ulama muda mutuan, Dr. Falah Sabirin. Beliau punya pesantren besar di Bau-Bau. Saya kasih tahu, kitab akidah di pesantrenmu itu kitab yang ditulis oleh Syekh Saleh Fauzan masih hidup. Dan dia mengatakan tawassul itu asyirkul akbar, syirik besar. Ini persoalan berat. Ini tanggung jawab dunia akhirat. Karena umat itu dari zaman Rasulullah SAW, setelah Rasulullah wafat sampai hari ini, kibarul ulama, ulama besar semuanya bertawassul. Baik dengan zat sallallahu alaihi wasallam, atau dengan imannya, atau dengan sifatnya, sama. Atau dengan cintanya. Alhamdulillah beliau sudah mulai ganti, tanpa fikir panjang langsung ganti. Barakallahu fikum. Ya. Apalagi kita lagi maulid. Ini maulid, kata Saleh Fauzan dalam kitab akidah yang diajarkan di pesantren hari ini. Tidak semua pesantren ya. Bahwa al-ihtifal bil maulid itu tashabbuh bin Nasara. Merayakan maulid Nabi sama dengan Natal.
Saya tanya ini Pak Kiai, Pak Kiai berdua, apakah sama Maulid dengan Natal? Tidak sama. Natal memperingati lahirnya anak Tuhan. Apakah ada di antara saudara ini yang meyakini Sayyidina Muhammad anak Tuhan? Tidak. Kita mengatakan Sayyidina Muhammad SAW Habibullah, kekasih. Sebenarnya kata anak dalam bahasa Semit lama, bahasa Semit itu ada bahasa Arab, ada bahasa Aramaik, ada bahasa Ibria. Kata anak dulu berarti kekasih, tapi karena diterjemah ke bahasa-bahasa lain, si penerjemah tidak faham, maka mereka menerjemahkan anak itu betul-betul anak. Maka Allah turunkan surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Kenapa lam yalid? Jika Allah itu melahirkan, berarti Allah punya pasangan, lalu punya anak. Berarti Allah memerlukan sebab selain dirinya untuk menciptakan kekasihnya. Berarti Allah tidak sah disebut wahid ahad. Batallah kul huwallahu ahad. Maka tolong diluruskan jika ada yang masih bertanya dan menyebarkan video potongan bahwa Ar-Razi menyembah Nabi Isa. Ya salam. Ya. Apakah Anda tidak tahu? Saya dari 2006 mengajarkan akidah Ahlussunnah dan konsisten sampai detik ini, di malam ini. Dan insya Allah saya berlindung kepada Allah dari semua kesyirikan dan minta kepada Allah supaya dikekalkan dalam akidah yang sahih ini. Amin ya rabbal alamin. Adapun persoalan Nabi Isa itu bab tajalli. Dan saya kita sudah jawab, tapi orang tidak mau juga membaca. Bahkan ulama pun kata dia tidak baca. Katanya ulama mengerti tasawuf, sudah banyak baca kitab tasawuf. Kenapa kalau memang dia banyak baca kitab tasawuf, katanya ikut tarekat fulan fulan imam fulan, baca kitab kecil seperti Lataiful Minan pun tidak mau, Bulughul Amani pun tidak mau. Kata Imam Abul Abbas Al-Mursi, qalbunya wali Allah, batinnya wali Allah, itu tajalli sifat Allah, tempat Allah memancarkan nama dan sifatnya. Jika dibuka, orang mengira dia itu Tuhan, fa'abaduhu, mereka akan menyembahnya. Itu yang kita jelaskan, apalagi Nabi Isa. Maka ketika saudara sujud di depan Ka'bah, apakah menyembah Ka'bah? Lalu apa yang kita sujudkan di Ka'bah? Tajalli Allah pada Ka'bah, tajalli azamah. Itulah rahasia doa ketika masuk Masjidil Haram. Semoga yang belum berangkat ke sana segera berangkat. Amin. Tapi saya enggak punya travelnya. Yang punya travelnya beliau berdua. Allahumma zidhu tashrifan wa ta'ziman. Ya Allah, tambahkan tashrif, kemuliaan, wa ta'zim, dan keagungan. Maka yang Allah tajallikan pada Ka'bah adalah syaraf dan azamah. Dua sifatnya. Saya mau tanya, ayyuhuma a'la wa afdal wa ashraf wa a'zam, al-Ka'bah au Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lebih mulia mana? Lebih agung mana? Ka'bah itu atau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Betul. Betul. Makanya Sayyidina Mu'az ketika bertugas ke Yaman, lihat orang menyembah guru-guru, rahib-rahib, pulang ke Madinah, Nabi kaget, dia sembah Nabi, dia sujud kepada Nabi. Nabi lalu melarang. Itulah tawaduknya Nabi. Larangan Nabi jadi syariat. Secara hakikat, yang disembah saat itu bukan Nabi. Yang disembah, sembah artinya hormat, yang dihormati itu bukan Nabi, tapi tajalli sifatnya Allah. Nabi dilarang. Begitu juga jika Nabi Muhammad SAW lebih mulia dari Ka'bah, pertanyaan saya, lebih mulia Nabi Muhammad atau Sayyidina Isa? Mana yang lebih mulia? Nabi Muhammad atau Nabi Isa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun Ar-Razi tidak sembah, apalagi
Nabi Isa. Jadi kalau masih dapat pertanyaan begitu, karena setiap kali saya buat majelis ada yang bertanya begitu di matanya, karena habis dapat video begitu. Ada yang bertanya langsung, ada yang pengurusnya diserang terus. Kamu ini undang orang yang musyrik menyembah Nabi Isa. Konyolnya Anda, kenapa tidak tabayyun? Ya, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kembali ke bab tawassul. Hati-hati. Apa kata Saleh Fauzan? Masih hidup. Dalam kitab akidah yang diajarkan hari ini di sebagian pesantren, bahwa merayakan maulid Nabi tashabbuh bin Nasara, menyerupai Nasara. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, yang menyerupai satu kaum bagian dari mereka. Hadis ini dhaif, tapi karena sesuai hawa nafsu mereka dihasankan, bahkan disahihkan. Riwayat Abu Dawud dan imam-imam lain asalnya dhaif, tapi dicari riwayat-riwayat lain kuat dinaikkan. Begitulah tashih wa tad'if bil hawa, orang yang mendhaifkan dan mensahihkan hadis dengan nafsunya. Ketika dapat riwayat Al-Hakim tidak sesuai dengan manhajnya, maka mereka menuduh Al-Hakim sebagai imam Rafidah, imam Syiah. Na'udzubillah min dzalik. Imam Al-Hakim meriwayatkan kisah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah kakek kita, buyut kita, Sayyidina Adam alaihis salam. Setiap maulid saya kisahkan ini, karena memori kita pendek, habis dimakan oleh TikTok. Maka saya ulang lagi lah kisah ini. Sayyidina Adam, ketika dia hendak memegang Sayyidatuna Hawa, bukan pakai H, pakai H. Sayyidatuna Hawa, bukan Hawa. Kalau Hawa kecenderungan buruk. Apa arti Hawa, Ibu? Ibu ini Siti Hawa apa Siti Hawa? Siti Hawa apa Siti Hawa? Pakai H besar apa H kecil? Hah? H besar. Pantesan nafsunya besar. Ha kecil. Sayyidatuna Hawa, bahasa Ibraninya Eva, pakai waw, tapi waw di sana dibacanya semi-semi V, antara waw dan fa. Eva, bukan fa, bukan pula pa, epa, bukan. Ada orang Sulawesi baca F jadi P. Ada? Banyak ya. Ustaz Pahrur Roji. Oh bukan, Z-nya berubah jadi S. Ustaz Arasi. Untung saja ditulis Arasi, kalau dibaca Rosi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika Sayyidina Adam ingin menikahi Sayyidatuna Hawa, Sayyidina Adam belum tahu apa yang disebut mahar. Ini ibu-ibu gak mau pakai amal hadis ini. Kalau mau, aduh, banyak yang akan selesai pernikahannya. Urusan pernikahannya mudah, tidak mahal. Karena katanya orang Sulawesi mahal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi Adam tertidur, padahal aslinya tidak ada tidur di surga. Maka ini tidur ditidurkan. Di saat tidur, Allah ambillah rusuknya atau sir dari rusuknya. Diciptalah dari itu Sayyidatuna Hawa. Ternyata Sayyidina Adam di sorga kesepian. Ada malaikat, tapi malaikat muridnya, rektornya Nabi Adam. Jadi jika ada universitas pertama di alam semesta, itulah Al-Jami'ah Al-Adamiyah Fil Jannah, Universitas Adam di surga. Rektornya langsung beliau, muridnya para malaikat. Sayyidina Adam melihat ada Sayyidatuna Hawa, maka dia mengatakan, wah, ada perempuan, ada orang cantik ini. Karena itu dari dirinya,
dan dia pun merindukan teman, dia ingin memegangnya, ingin memeluknya. Tapi datanglah Sayyidina Jibril, sahabatnya dari kalangan malaikat. Ya Adam, tunggu. Tabe. Sah. Ya. Mahar. Mahar itu apa? Maka Sayyidina Adam kemudian berpikir, apa maharku paling hebat? Karena dia tahu yang terhebat di sorga itu bukan harta. Yang terhebat di sorga adalah yang namanya ada di mana-mana. Bahkan namanya tertulis di istana di atas langit sana yang bernama Arasy. Maka dia mengatakan, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, sampaikan salamku, doaku, cintaku kepada Sang Muhammad. Maka sahlah dia. Mau enggak keturunan Hawa ini dinikahi dengan Salawat? Tidak mau ya? Tidak mau, katanya harus ada bawaan dulu ya. Sulitnya orang menjaga kesucian dirinya pada zaman ini. Ya. Harus terikat dengan adat. Padahal adat harus ikut syariat. Bukan syariat menyesuaikan diri dengan adat. Yang susah lagi, ibu-ibu lagi. Padahal itu untuk menjaga diri ibu-ibu juga ya. Sayyidina Adam sah menikah dengan Sayyidatuna Hawa. Hanya dengan? Salawat. Gimana Pak Haji? Mau coba? Dan itu Sayyidina Muhammad SAW lakukan, tapi dengan cara yang sedikit dialihkan. Ada orang datang pengen sekali menikah karena syahwat dia sudah sangat tinggi. Tapi rajulun faqir laisa lahu mal. Orang tidak punya harta. Maka Nabi tanya, "Kamu punya apa? Punya duit enggak? Punya unta enggak? Punya kambing enggak? Enggak punya apa? Punya cincin enggak?" Nabi kemudian lihat ini. Yaudah, kamu hafal surat apa? Disebut, saya hafal surat kaza wa kaza. Satu atau dua surat. Apakah lebih mulia ayat Quran atau bawaan waktu menikah? Mana yang lebih mulia? Quran. Ya, yang benar ini. Mana yang lebih mulia? Satu huruf Quran, afdal minat dunya wa ma fiha. Lebih utama dari dunia dan seisinya. Siapa paling kaya di tanah Sulawesi ini? Maka satu huruf Quran, satu huruf alif dalam basmalah, satu titik di bawah ba lebih afdol dari semua yang dia milikinya. Tapi siapa yang mau percaya ini? Nabi yang percaya, karena Nabi bawa alam hakikat. Maka ini pernikahan, semi-semi pernikahan hakikat. Orang syariat tidak berani pakai, walaupun katanya sah. Apa kata Nabi? Uzawwijuka bima ma'aka minal Qur'an. Hadis sahih. Ada di Bukhari, ada di Muslim. Ada di Kutubus Sittah. Aku nikahkan engkau dengan hafalan yang ada dalam dadamu. Indahnya jika ada pemimpin agama semudah ini, pemimpin adat se-easy going seperti ini. Tidak akan ada laki-laki berzina. Tidak akan ada perempuan menjajakan dirinya. Karena dia tidak mempersulit agama. Ad-dinu yusrun. Tapi tidak juga menggampang-gampangkan. Walaupun agama itu gampang. Mudah, tapi jangan dimain-mainkan. Yang jomblo jadi semangat menikah nih Pak Haji. Mohon maaf yang jomblo. Semangat ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu Allah Ta'ala berdialog dengan Sayyidina Adam. Tapi Allah tidak mengizinkan Sayyidina Adam naik ke Arasy. Itu sorga tertinggi, sorga Firdaus. Kata Allah Ta'ala, Ya Adam, wahai Adam, dari mana engkau tahu nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa kata Sayyidina Adam? Ya Rab, aku tahu jika ada nama, satu nama selain nama engkau digandengkan dengan namamu,
La ilaha illallah tanpa koma langsung Muhammadur Rasulullah, pasti itu kekasihmu paling mulia. Maka aku bersolawat kepadanya. Karena Sayyidina Adam tahu satu solawat Allah balas 10. Akhirnya Allah menjawab, Ya Adam, laulahu ma khalaqtuka. Wahai Adam, kalau bukan karena si dia, sang Muhammad, engkau tidak aku cipta. Manakah yang mulia? Manakah yang lebih dahulu, yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Adam? Inilah yang disebut di kitab Berjanji, al-mausuf bitaqaddum wal awwaliyah. Dia ya yang disifatkan dengan awal, lebih dahulu dari semua makhluk. Bukan bersifat qadim, bukan, yang qadim hanyalah Allah. Karena sang qadim bertajalli mau menyatakan dirinya, maka hamba pertamanya disebut al-mausuf bitaqaddum, bukan al-mausuf bil qidam az-zati, tapi bil qidam al-wasfi, bukan al-qidam az-zati. Al-qidam al-wasfi itulah taqaddum, lebih awal ya. Ah, itu kalau ada masa nanti di Sulawesi kita buka kitab Martabat 7. Dulu pegangannya Syekh Yusuf Al-Makassari. Pegangannya Syekh ada di Buton, Syekh Muhammad Aidrus, seorang sultan, raja dan ulama. Di Palembang guru-guru mereka namanya Syekh Abdul Samad Al-Falimbani Al-Ashi As-Siyami. Di Banjar ada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Di Banten ada Maulana Hasanuddin. Di Pamijahan Syekh Mahyiddin Pamijahan. Sampai kemudian ke ujung Jawa, ke ujung Sumatera, sampai ke Sumbawa, sampai ke Bima, ke Lombok, semuanya. Bahkan di Patani ada ulama namanya Daud Fatani. Di Malaysia ada tok kenali, banyak sekali ulama. Mereka mengajarkan cara memahami al-mausuf bitaqaddum wal awwaliyah, yang disifatkan dengan keterdahuluan. Makanya ada orang-orang yang keceplosan. Tahu keceplosan? Keceplosan itu bahasa Arabnya syatahat. Syatahat itu rasa girang, rasa makrifat yang melimpah ruah, rasa cinta yang berlebih, tumpah ruah melalui kata-kata. Maka ada seorang hamba, saking girangnya dia baca ayat huwal awwalu, biarkan ibu, gak apa-apa, biarkan aja. Ya, saya juga punya anak kecil, gak apa-apa. Apa kata beliau? Huwal awwalu wal akhiru, dan juga ayat kul huwallahu ahad. Itulah Imam Al-Jili, dia keceplosan mengatakan huwa itu hakikat Muhammad. Akhirnya ketika ada ulama di Aceh memakai tafsir ini, dia kemudian ditentang oleh ulama yang lain. Namun yang tepat itu kalamnya mesti ditambah huwa Muhammad tajalli Allah. Dia sang Muhammad tajalli Allah. Huwal awwalu, dia Muhammad tajalli, yang maha awal. Tajalli, itulah hubungan Allah dengan Sayyidina Muhammad SAW. Apa makna tajalli? Tajalli adalah rahasia cara Allah mengenalkan diri lewat kekasihnya. Allah menyatakan diri, menzahirkan dirinya melalui kekasihnya. Bahasa Arabnya apa? Tajalli. Tapi Sayyidina Muhammad huwa abdun wa Allahu huwa rabbun. Sayyidina Muhammad tetaplah hamba, Allah tetaplah Tuhan. Hamba ya hamba, Tuhan ya Tuhan. Lalu berlanjutlah kisah Sayyidina Adam. Hadisnya masih riwayat beliau-beliau juga. Sayyidina Adam pendek cerita, karena sayang kepada kekasihnya Hawa,
maka apapun yang dia mau, dia ikuti. Itulah antara repot tapi bahagia. Betulkah? Menikah dengan ibu-ibu ini, kaum Hawa ini merepotkan. Tapi tidak ada, kami cari. Sungguh melelahkan. Tapi kalau dia tidak di rumah, kami kesepian. Semoga Allah memberkahi pasangan-pasangan kita, putri-putri kita, saudari-saudari kita, dan Allah jaga mereka lahir batinnya. Amin ya rabbal alamin. Sayyidina Adam, pendek cerita, terusirlah dari surga. Saya sudah ceritakan, kisahkan banyak bagaimana hakikat beliau keluar. Bukan karena Hawa, tapi karena beliau menghargai nama Allah yang digunakan oleh musuh Allah, yaitu Iblis. Akhirnya sampailah beliau terusir di suatu negeri yang tandus. Itulah negeri Sri Lanka. Sarandip. Coba cek yang meneliti Syekh Yusuf Al-Makassari. Beliau menulis ada risalah, risalah Sarandip. Sudah diteliti oleh orang-orang Barat dan juga orang-orang Indonesia. Ada Sri Bu Yati dulu ya. Seorang ibu-ibu, belum berjilbab dulunya, tapi meneliti Syekh Yusuf Al-Makassari. Dia cinta dengan wali Allah dari tanah ini. Judul kitab dia Sarandip. Risalahnya waktu di Sri Lanka. Negeri yang dulu pertama Sayyidina Adam jatuh di bumi. Ketika beliau jatuh di bumi, bayangkan jika seorang bidadari meludah ke bumi, la'attarat ad-dunya wa ma fiha, maka bumi akan dipenuhi harum semerbaknya bau kasturi. Itu baru air ludah bidadari. Kalau air ludah ibu-ibu ini tidak masuk. Bau jigong, kata dia. Maklum, kan bukan tanah, tubuhnya bukan tubuh surgawi. Tapi ibundanya dulu tubuhnya tubuh surgawi. Lebih mulia bidadari atau Sayyidatuna Hawa? Hawa. Sayyidatuna Hawa turun. Bukan ludahnya turun, tubuhnya turun. Kira-kira dunia harum atau tidak? Barulah saya faham dulu guru kami, almarhum guru kami berkisah. Ketika Adam turun di bumi, dia rindu Sayyidatuna Hawa. Maka dia merenung sejenak. Dia kenang apa yang paling teringat dari Hawa. Yang paling terkenang dari Hawa adalah harumnya tubuh Sayyidatuna Hawa. Harumnya semua apa yang dilakukan Sayyidatuna Hawa. Maka dia rasakan dari mana harum ini kuat. Disitulah dia kemudian bergerak. Barulah kami faham. Setelah baca Sahih Muslim, lainlah kalau dengan keturunan Hawa ini. Ya paling 10 meter baru terciumnya. Tapi makruh. Perempuan mesti berparfum, tapi parfumnya tidak boleh keras. Itu dalilnya hadis sahih riwayat Imam Nasa'i. Perempuan tetap punya parfum, kata Nabi. Tapi tidak boleh minyak si nyong-nyong. 10 meter sudah kita cium baunya, tidak boleh. Baunya soft, warnanya keras. Begitu kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih Imam Nasa'i. Tibun nisa, tibur rijal. Begitu hadisnya. Maka Sayyidina Adam bergerak mencari kekasihnya. Oleh karena itu murid Ibnu Taimiyah tadi, Imam Salafi ini punya murid, ia menggabungkan Salaf dengan Sufi. Maka belum menulis kitab tasawuf lebih dari 10 kitab. Alangkah indahnya jika kita lihat nanti para Sufi dan Salafi berkawan. Benar enggak? Seperti berkawan bersatunya kesalafian dan kesufian dalam diri Imam Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menulis kitab Sufi yang tinggi,
judulnya Madarijus Salikin, mensyarah kitab Manazilus Sa'irin, kitab maqamat-maqamat para wali. Kata Ibnu Qayyim dalam Raudatul Muhibbin, sudah diterjemah, taman-taman para pecinta. Silakan bagi yang ingin faham bab cinta, baca buku beliau. Apa kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Salah satu yang membuat kerasnya rindu, derasnya cinta, yang membuat pikiran kita berkhayal kepada orang yang punya, adalah harum semerbak dari tubuhnya. Makanya kita ini suka bau parfum tertentu. Kalau dicium kita ingat, wah ini parfum dia. Yang belum tahu bab rindu, belum kenal bab cinta, makanya pikniklah walaupun sementara. Allahumma salli ala sayyidina. Sampailah ketemu baginda Nabi Adam dengan Sayyidatuna Hawa. Dalam riwayat Israiliyat, tapi boleh diriwayatkan, beliau bertemu di Padang Arafah. Arafah berasal dari kata Arafahu. Sayyidina Adam tahu harumnya. Wallahu alam apakah begitu maknanya. Disitulah ada satu bukit, Bukit Kasih Sayang, Jabalur Rahmah. Terserah percaya atau tidak, tapi begitulah riwayatnya. Riwayat ini dinukil oleh Imam At-Tabari dalam Tarikh Tabari, oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, dan imam-imam yang lain. Bertemulah beliau dengan kekasihnya. GPS-nya cuma satu, harumnya tubuh Sayyidatuna Hawa. Tentu harumnya tubuh lebih harumlah kalbu Sayyidatuna Hawa, lebih harum akhlaknya Sayyidatuna Hawa. Apakah tuan-tuan di depan saya sanggup bertahan di dekat orang harum tapi matanya tajam? Sanggupkah bertahan duduk bercerita dengan orang yang harum tapi kata-katanya kasar? Sanggupkah duduk bersama, hidup bersama orang yang parfumnya masya Allah tahan sebulan, disemprot tahan sebulan, tapi jika berkata-kata isinya menyakitkan? Ternyata keharuman hakiki pada tubuh beliau bukan itulah yang dicari. Jika dia mencium baunya, teringat baunya, dia teringat akhlaknya. Apakah yang di depan saya ini bertahan melihat orang cantik tapi akhlaknya tidak indah? Wajahnya cantik dan indah tapi akhlaknya kasar. Kita tidak bertahan. Inilah yang dirindukan Sayyiduna Adam dan Sayyidatuna Hawa. Lalu mereka bertemu dan mereka berdoalah di situ. Apa doanya? Dinukil oleh Imam Al-Hafiz Qadhi Ayyad. Ini riwayat terakhir yang saya kisahkan malam ini, bahwa tawassul tidak nunggu beliau hidup, tidak nunggu beliau hadir, apalagi setelah beliau wafat. Sama kata Sayyidina Adam, ya Rab, bihaqqi Muhammadin, dengan hak, dengan kemuliaan, dengan tawassul kepada Sayyidina Muhammad, ampunilah kami, ampunilah kami, terimalah tobat kami. Maka siapapun di antara kita yang merasa dirinya tobatnya sulit diterima, katakan hal yang sama oleh kakek kita. Ya Rab, bihaqqi Sayyidina Muhammad, dengan hak kemuliaan Sayyidina Muhammad, maka ampuni ya Allah semua kesalahanku, semua dosa-dosaku, dari dosa mata, kaki, tangan, kemaluan, semuanya ya Allah, ampunkan semua. Apapun dosamu, Allah pasti ampun. Kembalikan hak orang lain, minta maaf kepada yang disakiti, pasti Allah ampun. Lalu dalam hadis Imam Tirmizi, hadisnya sahih, ada seorang yang buta. Perhatikan, ada seorang yang buta, dharir,
datang kepada baginda dan mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullah li khairan, doakan bagiku kebaikan. Maksudnya, doakan aku dapat melihat. Apa kata baginda? Isbir, sabarlah, itu lebih baik, karena fitnahnya mata lebih banyak. Tapi dia tidak sabar. 3 kali Rasulullah mewasiatkan dia, dia mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullah li, tolong doakan aku, karena orang ini tahu, jangankan saya yang minta, Nabi Adam minta, beliau ini belum berfisik, doanya mustajab. Pasti doa, permintaanku kecil. Sayangnya orang ini cuma minta mata, bukan mata hati. Walhasil, Nabi mengatakan, asbihil wudu, wudulah kamu dengan sempurna. Wasalli ra'atain, salatlah 2 rakaat. Waqul, bacalah, ya Allah, ya Rabba Muhammad, inni atawassalu ilaika binabiyika nabiyir rahmah. Ya Muhammad, atawassalu bika, kalau diriwayat beliau, atawajjahu bika ila Rabbi fashfa' fiyya atau faqdi fiyya. Begitulah riwayat Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Tabrani, imam-imam yang lain. Begitu juga Imam Al-Hakim. Dengan semua perbedaan riwayat itu, intinya satu. Apa kata orang ini? Diajarkan baginda, ya Allah, kami bertawajjuh, bertawassul dengan Nabimu menghadap kepada Engkau. Berarti mintanya kepada siapa? Lalu beliau mengatakan, ya Muhammad, ya Sayyidana Muhammad, aku bertawajjuh denganmu menghadap Allah. Jika kita mau menghadap orang mulia, kita bawa orang terdekatnya. Bukankah begitu? Dan itu bukanlah syirik. Itu imitasi adab berdoa. Itulah hakikat datang kepada Allah. Maka bukan menyerupakan Allah dengan makhluk. Bukan. Justru makhluk menirukan sirnya Allah. Kenapa? As-sultan zillullah fil ard, al-ulama warasatul anbiya, para pemimpin itu bayang-bayang Tuhan. Hadis Tirmizi, ulama pewaris para nabi. Para nabi kekasihnya Allah. Maka datang kepada mereka, kita datang dengan orang yang mereka kenal. Pasti diterima. Akhirnya hadis inilah yang menjadi sumber perdebatan. Orang ini sembuh. Ulama kita abad ke abad mengatakan tawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang soleh, dan Imam Tirmizi beri judul tawassul bis salihin, tawassul dengan orang soleh, bukan tawassul dengan Rasulullah semata. Karena tiadalah orang soleh kecuali ada sir Rasulullah dalam dirinya. Maka tawassul dengan wali, tawassul dengan ulama-ulama salihin, hakikatnya tawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tawassul dengan wali, dengan guru? Karena kita tidak langsung bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tawassul dengan pewaris Nabi, yang kita tawassuli warisannya, bukan tubuh si wali. Adakah yang menyembah wali? Tidak. Maka bagi yang takut masalah tawassul, tidak usah takut. Tenang saja. Kami ini belajar akidah. Kita-kita ini kuat belajar sifat Allah dan syahadat. InsyaAllah tidak syirik dalam tawassul. Benar begitu? Oke. Maka Bapak seramkan Allah, jika ada orang berdebat, termasuk yang mengharamkan tawassul, apa kata mereka? Tawassul itu syirik paling besar. Kalau syirik, pelakunya musyrik. Kalau pelakunya musyrik, kafirlah dia. Inilah bahaya kitab akidah yang diajarkan di sebagian pesantren itu. Maka kalau masuk pesantren, tanya dulu kitab akidahnya apa. Ya. Terutama ulama-ulama MUI, mohon ditegur bab itu. Kepada yang punya otoritas Kemenak misalnya, bagian pesantren, pondren, coba dicek bagian itu. Kami hanya tawasau bil haq dan tidak akan memaksakan, tawasau bis sabr. Tidak mau, ya sudah. Kita tidak memaksakan kehendak.
Tapi ridhokah Anda, wahai para kiai, para ustaz, nanti generasi muda kita mengkafirkan pendahulunya, bahkan mengkafirkan engkau hanya karena bertawassul, dan mengatakan kalian ini menyerupai kaum Nasara karena bermaulid. Oh tidak ustaz, kami ini untuk perbandingan. Apa yang kau perbandingkan? Muridmu belum mengerti bab akidah Ahlussunnah dengan sempurna. Apa yang kau perbandingkan? Perbandingan itu paham satu bab baru bandingkan dengan bab yang lain. Mohon maaf jika kata ini berkali-kali kami sampaikan. Semoga ini menjadi ibrah. Pendek cerita, jika bertawassul dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilakukan Sayyidina Adam, sedangkan Muhammad bin Abdullah belum lahir. Yang baru ada Muhammad Nurullah. Jadi kenapa Sayyidina Adam bertawassul? Karena nurnya sudah ada. Sekarang nurnya masih ada atau tidak? Jika demikian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa rahmat sebelum lahirnya, telah merahmati Sayyidina Adam. Betulkah begitu? Tidak perlu nunggu khilafah. Tidak menunggu hijrah ke Madinah. Beliau awal dicipta itu rahmatan lil alamin. Tidak perlu menciptakan sistem politik apapun, karena beliau dimanapun pasti mengalahkan semua cahaya dan kekuatan. Idzan idza tala'al badru in kashafatil budur. Jika terbit sang purnama, maka semua sistem akan hilang dan binasa. Akan hilang dalam cahaya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu saudara pencinta perindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barangkali itulah yang dapat kami sampaikan. Maka janganlah takut bertawassul. Bertawassullah. Satakunu da'awatukum mustajabah. Bertawassullah, doamu akan cepat diijabah. Bihaqqi Sayyidina Muhammad sahibul wasilah. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ila ruhin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Shiratal Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi sallu 'alayhi sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Labbaik Allahumma salli 'ala sayyidina يا سيدي
Ya Aba Ruhi, Ya Abati, Ya Rasul Allah, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, 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 wala alihi wa ali baitihi wa dhurriyyatihi wa warasatihi wal mahdi khalifatihi wa baraka wa sallam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Amin.